Terima kasih Anda masih di Seputar Jambi. Pemirsa, pemerintah Kota Jambi berhasil mendapatkan penghargaan Adipura kategori Kota Besar dari Presiden RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan Adipura ini diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Maulana. Kedatangan orang nomor 2 di Kota Jambi itu dengan membawa piala penghargaan Adipura 2022 disambut langsung oleh OPD Pemerintah Kota Jambi dan para anggota DPRD Kota Jambi pada Rabu 1 Maret 2023 di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Wawako Maulana mengatakan penghargaan Adipura kategori kota besar ini hanya diberikan kepada 3 kota di Indonesia, yaitu Kota Jambi, Malang, dan Bogor. Penghargaan Adipura ini merupakan hadiah di akhir masa jabatan dirinya dan Wali Kota Jambi Syarif Fasa. Maulana menambahkan banyak aspek penilaian sehingga membuat Kota Jambi mendapatkan penghargaan Adipura. Salah satunya yaitu pengelolaan sampah di TPA Talanggulo. Meski demikian, ke depan masih banyak tantangan yang harus segera diselesaikannya, seperti pengurangan sampah rumah tangga dan pemilihan sampah di tingkat rumah tangga. Maulana juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Jambi dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan tata kelola lingkungan di Kota Jambi. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya, yaitu gerakan pemilihan sampah dari rumah tangga, di mana ini akan dilakukan secara masif di lombakan setiap RT, dan 1 tahun, 2 tahun pertama edukasi, tahun ketiga, kalau tidak ada pemilihan dari rumah tangga, maka sampah tidak diangkut sama rumah. Jadi ini adalah sebuah gerakan. Nah, Adipura ini adalah bentuk penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pemerintah daerah yang berhasil menjaga berbagai macam aspek yang berkaitan dengan lingkungan. Suci Mahayanti, Jambi TV.